对。Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kepada teman-teman yang telah bersedia hadir. Terima kasih. Kita akan mulai sebentar lagi. Silakan bagi teman-teman yang belum menyiapkan peralatannya, kami tunggu. Mungkin teman-teman bisa menyiapkan dulu buku serta bolpen untuk catatan penting. Oke, kita mulai ya, teman-teman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Kairo dan selamat malam waktu Indonesia. Gimana nih teman-teman masih semangat nggak? Harus semangat dong ya. Apalagi narasumber kedua kita ini juga nggak kalah keren loh. Sayang banget nih kalau misalnya kita ngelewatin materi di sesi kedua kali ini. Kami haturkan terima kasih banyak kepada para peserta yang masih setia untuk ikut serta sampai di sesi kedua ini sebelum kita memulai sesi kedua kali ini, saya memberitahukan terlebih dahulu bahwa peserta diwajibkan untuk mengisi absensi di link yang sudah diberikan di chat room. Kepada operator, boleh linknya di, disertakan di chat room. Nanti teman-teman bisa buka chat roomnya ya, dan isi link. Kemudian, teman-teman juga bisa SS layar sebagai bukti kehadiran. Baiklah. Tiba saatnya kita di acara inti yang kita tunggu-tunggu, yakni pemaparan materi oleh narasumber dan sudah di tengah-tengah kita moderator yang sangat luar biasa yakni Kak Mujida Mania. Halo Kak Mujida? Sudah terhubung? Halo, suara saya jelas nggak ya? Halo? Sudah terdengar? Jelas. Gimana kakak? Kamu jelas uh, saya Alhamdulillah sehat. Iya gimana kak? Suara saya jelas ya? Ya jelas. Oke. Okay. Uh, saya mohon izin minta waktu dua menit sebentar ya soalnya masih ada gangguan sebentar ya. Oke, oke kak. Oke teman-teman, kita sambil menunggu moderator kita, harap sabar sebentar ya. <tuh> Terima eh, kasih. Selamat siang semua. Selamat siang kakak. Gimana kak? ya, sama Selamat Awang, siang. Ya? Saya minta maaf ya karena beberapa kendala, jadi saya baru masuk. Ya, man, kak gimana kakak udah persiap nih oke oke siap uh, kemudian yang kedua saya minta maaf karena nama saya itu agak aneh mujida cantik gitu soalnya itu nggak oh, <gak gak> tahu dari dulu, kayak gitu belum sempat ganti ya yeah. ini ada mujida yang tidak cantik ya berarti ya Iya. <gak> uh, nah gitu pak takutnya kalau mujida cantik tuh pasti saya gitu kan betul 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 jadi uh, sebelumnya perkenalkan teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya saya izin memperkenalkan diri ya saya mujida amania biasa dipanggil mujida saya mahasiswi tingkat 4 di al azhar kemudian saya mengambil jurusan tafsir alhamdulillah tahun ini uh, sedang diamanahi menjadi Ketua Wihda PPMI Mesir. Dan Allah. Alhamdulillah juga pada siang hari ini, saya diberi kesempatan untuk memandu acara webinar bersama dengan Bapak Profesor Hikmah Hanto Juwana. Selamat datang Bapak, salam kenal sebelumnya. Terima kasih. Ya, jadi eh, yang terhormat ya kepada Bapak Ikmahanto, Hanto, saya ucapkan Terima kasih sebanyak-banyaknya Bapak karena sudah bersedia menjadi pemateri pada siang hari ini. Jadi teman-teman, sebelumnya saya izin memperkenalkan beliau ya. Beliau ini pembicara kita pada siang hari ini itu, itu sangat Masya Allah ya. Jadi beliau adalah Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Kemudian beliau juga anggota Dewan Ahli di Departemen Kehakiman dan HAM RI. Beliau juga anggota tim 8 dalam penyelidikan kasus makelar, kasus makelar kasus Markus ya, Pak. Kemudian beliau juga tim evaluasi independen pelaksanaan privatisasi PT Krakatau Steel. Beliau juga anggota dewan komisaris dan ketua komite audit PT Aneka Tambang Tbk sejak 27 Mei 2009 sampai sekarang, masih sampai sekarang ya, Pak? kemudian beliau adalah komisaris independen Unilever. Jadi ini adalah profil singkat dari pembicara kita pada siang hari ini dan Masya Allah ya beliau sangat keren sekali dan pastinya kita akan mendapatkan insight-insight yang baik dan baru dari dan tentunya segar dari beliau di acara kita pada siang hari ini yaitu sekolah diplomasi yang mana sekolah diplomasi ini diinisiasi oleh PPMI atau Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Mesir masa bakti 2023-2024 dengan tujuan menjadi wadah bagi para mahasiswa yang ada di Mesir untuk mempelajari bidang diplomasi dan juga teknik negosiasi antar lembaga dan juga tujuan-tujuan baik lainnya. Begitu. Kemudian pembahasan bersama Bapak Hikmahanto ini akan menjelaskan secara umum tentang hukum yang ada di Indonesia dan juga landasan-landasannya. Kemudian yang kedua adalah kendala dan rintangan dalam penegakan hukum di Indonesia dan yang ketiga penerapan hukum mendasar yang sering luput dalam aktivitas sehari-hari. Tentu pembahasan ini akan sangat menarik dan akan sangat akan sangat menambah insight bagi kita. Jadi, langsung saja kita persilahkan kepada Bapak Himahanto, waktu dan tempat. Kami persilahkan, silakan Bapak. Baik, terima kasih. suaranya belum masuk. Baik, sebentar ya, sebentar, Baik, Bapak. Sebentar, sebentar ya, saya minta lima menit, sebentar. Saya ganti gadget dulu. Baik, Bapak. Oh, saya kok, aku Mohon maaf saya uh, ini double zooming, eh, apa namanya? Kok double zooming? Apa namanya? Gadget pakai gadget yang berbeda, jadi Baik, kita harus ganti. Uh, Oke, okay. sebentar ya, zoom, Baik. switch. Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. suruh saudara sekalian, pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena sudah meminta saya berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum di Indonesia. Ya, ini penting sekali untuk teman-teman di Mesir menimba ilmu dan tentu perlu untuk memahami kondisi hukum yang ada di Indonesia. Nah, saya bisa merasakan adik-adik sekalian nih. Dulu, saya juga seperti adik-adik sekalian ya, jadi apa namanya mahasiswa di luar negeri. Nah, kebetulan saya waktu itu di Tokyo. Uh, bahkan uh, jadi pengurus juga, jadi ketua, koordinator oh, ya di Tokyo. Uh, lalu kemudian saya ke Inggris, tapi kalau ke Inggris di Nottingham kebetulan uh, PPI-nya tidak terlalu besar, jadi uh, tidak banyak uh, melakukan kegiatan lah ya. Nah uh, terus terus sekalian saya langsung ke masalah hukum di Indonesia pertama yang saya ingin sampaikan kepada soro saudara sekalian ya, adalah ya, kalau kita bicara tentang hukum ya hukum ya itu jangan kemudian kita reduksi hanya pada aturan norma ya misalnya undang-undang dan lain sebagainya kenapa karena misalnya undang-undangnya sudah bagus nih tapi kalau misalnya nggak dilaksanakan apa bisa ya jadi kita harus bicara ketika bicara hukum itu ada tiga subsistem norma aturan norma atau aturan kemudian juga bagaimana lembaganya ya lembaga dan tentu manusia-manusia yang ada di lembaga tersebut karena kalau misalnya eh, apa namanya ada lembaganya pengadilan dan tapi isinya ya nggak bagus ya nggak mungkin juga ya lembaga penegak hukumnya ada dan e, para pejabatnya ya, atau aparatnya ini kita harus harus bahas ini ya dan kemudian yang ketiga adalah kita harus bicara tentang bagaimana sikap masyarakat terhadap hukum ya kalau misalnya saya nggak tahu ya kalau di Mesir ya mungkin adik-adik bisa ini bisa lihat ya tapi kalau saya bandingkan dengan masyarakat kita dengan masyarakat katakanlah di Eropa, di Amerika. Mereka kalau di Amerika atau di Eropa itu orang yang patuh pada hukum. Kalau di Indonesia itu ada aparat penegak hukum baru kemudian dia kelihatannya taat. Nggak ada aparat penegak hukum ya udah mereka amburadul gitu ya. Misalnya saya kemarin ke Lombok nih, ya ke Lombok. Mungkin ada adik-adik yang di sini nih di Lombok. Di Lombok tengah itu saya lihat orang pakai motor nggak ada yang pakai helm. Coba bayangin. Waduh saya bilang ini gimana ceritanya, ya Uh, kok nggak pakai helm? <laughs> ini polisinya nilang nggak? Wah nggak pak. Orang banyak yang nggak pakai helm justru walah saya bilang. Ya. Jadi adik-adik sekalian, katuk, kalau kita bicara soal hukum, ya bagaimana hukum itu berlaku, maka tiga, tiga hal ini menjadi hal yang sangat penting. Ya. Nah di Indonesia kita punya masalah ya terhadap tiga ini. Ya, ya tantangan lah, tantangan yang harus kita selesaikan. Misalnya terkait dengan norma atau aturan ini banyak aturan yang Jakarta sentris ya jadi Jakarta atau kota besar sentris jadi aturan itu mungkin bisa berlaku di kota-kota besar tapi kalau kita bicara Indonesia ini kan nggak cuma kota-kota besar kita tahu ada kota-kota yang atau misalnya wilayah-wilayah daerah daerah yang di Indonesia itu yang tidak besar ya misalnya kalau di Jakarta ini ya ada orang yang melakukan tindak pidana, kemudian ditangkap sama KPK, lalu disimpan dulu misalnya di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nanti sidangnya di Jakarta Pusat, nggak jauh itu, hitungan jam. Tapi kalau misalnya ya, terjadinya di Sulawesi Selatan, undang-undang mengatakan pokoknya kalau ada proses terhadap si pelaku ini, maka kalau korupsi, harus dilakukan di pengadilan negeri, di ibu kota dari provinsi tersebut. Waduh, itu bisa dua hari dua malam ya, membawanya. Karena apa? Karena pada waktu dibuat aturan itu, pembuat aturan itu selalu berpikirnya, "Ya, Jakarta, ya. padahal Indonesia ini kan bukan Jakarta, tidak hanya Jakarta, itu permasalahan di norma ini." ya. Belum lagi ada permasalahan berkaitan dengan oh di negara ini hukumnya bagus, aturannya bagus. Udah deh, kita copy paste, kita ambil, kita caplok, kemudian kita berlakukan di Indonesia. Mana bisa seperti itu? Ya. Kalau misalnya ada yang bagus di Mesir, mungkin konteks di Mesir, ya, bagaimana infrastruktur yang mendukung supaya aturan itu berjalan sudah bagus. Tapi kalau kita bicara di Indonesia, kan lain lagi cerita. Ya. Nah ini adik-adik sekalian yang belajar di luar negeri, jangan kemudian, oh ini sesuatu yang bagus, saya mau ambil, terus kemudian begitu saja mau saya terapkan di Indonesia. Nggak bisa. Tidak bisa. Ya. Saya selalu katakan pada diri saya, saya juga kepengen sih seperti itu. Saya sekolah di Jepang, saya sekolah di Inggris, ini ada yang bagus, saya langsung mau. Nggak bisa. Tapi kita harus mengupayakan bahwa itu bisa dijalankan di, di Indonesia. Tapi kita harus step by step. Ya. Nah kebanyakan uh, norma atau aturan ini, ya itu biasanya juga ada pesanan dari luar negeri. Jadi dari pihak luar negeri, misalnya U.S. USA gitu ya Amerika, dia ingin bahwa hukum di Indonesia ini kayak mirip-mirip di negaranya. Caranya gimana? Ya sudah, dia kirimkan expert, lalu kemudian nih kamu harus buat ya aturan kayak gini di Indonesia ya atau ke orang-orang seperti saya ya dikasih training dikasih beasiswa kan kita nanti kenal pulang jadi pakar nah, kita disuruh ah nanti kamu buat ya kayak begini nah tapi kan kita harus tahu juga transplantasi itu harus menyesuaikan sama seperti kayak transplantasi ginjal gitu ya dari orang lain ke orang baru itu kan harus menyesuaikan ada kemungkinan bahwa ginjal itu tidak bisa berjalan akhirnya mati orang itu tapi bisa juga dia berjalan tapi dia harus menyesuaikan ya nah ini juga sama seperti ini kalau kita bicara soal hukum ya ini dari sisi norma atau aturannya belum lagi di Indonesia norma itu terlalu politis ya jadi terlalu politis itu begini seringkali di DPR itu Aturan itu ya, produk dari eh, apa ya? Tarik-menarik antara partai politik. Ya, memang kita tahu lah, kalau di DPR itu pasti ada apa namanya nuansa politiknya sangat kental, begitu ya. Tapi kalau kita bicara buat aturan, nah ini eh, kalau misalnya terlalu politiknya terlalu kental, kita bisa punya aturan tapi nggak bisa dilaksanakan. Nah, ya. nah belum lagi drafter yang menerjemahkan apa yang diputuskan secara politik ke dalam bentuk kata atau kalimat hukum, ini nggak jago, nggak hebat-hebat di Indonesia. Ya. Saya selalu suka mengingatkan kepada drafter. ya Hati-hati kalau menulis kata atau kalimat hukum itu. Kenapa? Karena kata atau kalimat hukum ini, ini tanda kutip ya, bisa berpotensi untuk dibawa ke lembaga penyelesaian sengketa. Ya, gampang aja deh, adik-adik mungkin tahu Ya, kalau saya tanya satu minggu berapa hari, pasti adik-adik jawabnya tujuh hari, Prof. Katanya, wah, kalau misalnya sebagai draft udah salah itu. Ya, kok bisa salah, Prof? Iya, saya kan belum bilang hari kalender atau hari kerja. Harus hati-hati, karena kalau cuma satu minggu eh, sekian hari, nanti bawa ke pengadilan, pengadilan akan tanya, ini mau hari kalender atau hari kerja. Jadi itu adik-adik sekalian ya, kalau misalnya kita bicara yang di sini nih aturannya nih normanya di sini nih belum di sininya nih kita bicara nih lembaga penegak hukumnya nih ya saya pernah buat penelitian nih terkait dengan lembaga penegak hukum ternyata banyak juga masalah ya masalahnya apa misalnya oh sebentar ya permasalahan ini tadi saya sudah bicara pembuatan perundang-undangan ya belum lagi masyarakat kita budayanya itu bukan mencari keadilan mencari kemenangan pokoknya yang penting saya menang perkara nah kalau misalnya mencari kemenangan ya itu akan dihalalkan segala cara termasuk apa nyogok nyogok Maka di Indonesia yang namanya mafia mafia hukum banyak gitu ya kalau kita lihat di berita-berita karena apa orang bilang saya mau dapat kemenangan udahlah saya bayar berapa gitu kan Pengacara tuh sekarang bukan pengacara yang tahu hukum. Ya, ada lah pengacara yang tahu hukum banyak, tapi pengacara yang lebih laku itu pengacara yang tahu hakim, tahu jaksa, tahu polisi. Waduh, ya, nah, nanti bermain dengan doa. Ya kan, apa itu prof doa? Kayak di Mesir doa-doanya enggak, dorongan amplop. Nah, itu dia. Ini yang jadi masalah nih adik-adik sekalian. Ya. Nah, ini terus kemudian uang yang mewarnai penegakan hukum. Ya. bahkan penegakan hukum sebagai komoditas politik sekarang ini misalnya ada pilpres nanti dipermasalahkan tuh ah, Pak Prabowo pelanggaran ham berat gitu kan ah, Pak Ganjar iktp ah, Pak Anies ah, bagaimana itu formula E gitu kan pasti ya. kepala daerah juga kayak begitu jadi apa namanya kalau orang Jawa bilang nabok orang tapi pinjem tangan nabok nyileh tangan ya, dia nabok orang tapi pinjem tangannya polisi pinjem tangannya jaksa ya yang penting jadi tersangka supaya apa dia uh, tidak bisa terpilih ya kalau zaman Pak Harto dulu kan pakai ini nih uh, dibilang bahwa oh PKI, 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 udah nggak bisa. Tapi kalau sekarang mau dibilang 100 kali PKI juga nggak ada masalah. Tapi kalau udah dibilang jadi tersangka, wah itu mereka langsung khawatir. Jadi ini penegakan hukum sebagai komoditas politik. Dan kemudian penegakan hukum yang diskriminatif dan ewu pakai kadang-kadang dikompromikan. Tuh Pak Mahfud tuh sering ngomong kayak begitu, dikompromikan. Main sandera, ya main sandera ya ah kamu punya masalah kan nah, kalau kamu macam-macam saya buka nih masalah ini ya itu yang juga jadi masalah lalu kemudian lemahnya kualitas dan integritas sumber daya manusia ya adik adik sekalian saya nggak tahu di sini ada yang belajar hukum juga atau tidak ya tetapi eh, tahun-tahun 70-an, 80-an orang anak-anak muda yang lulus baru SMA itu yang pinter-pinter gitu, yang hebat-hebat itu masuk ke fakultas kedokteran fakultas teknik, fakultas ekonomi. Baru kalau nggak diterima di mana-mana daripada nggak kuliah, masuk fakultas hukum. Wah, kalau udah kayak begitu sumber daya manusia di bidang hukum itu udah jelek semua. Iya kan? Nah, kecuali saya. <laughs> kalau saya sejak SMP kepingin masuk fakultas hukum. ya Karena saya waktu itu kebetulan berkesempatan ikut ayah saya ketika beliau posting di New York. Ya, karena beliau adalah seorang diplomat, Nah saya di situ saya lihat nih oh iya ya, orang hukum tuh harus pinter dia harus ini dan lain sebagainya ya Nah jadi adik-adik sekalian kalau melihat seperti ini kualitas dan uh, integritas sumber daya manusia saya masih ingat ya Lee Kuan Yew Singapura dia bisa membuat uh, kota uh, negaranya jadi bersih itu karena apa dia lihat sumber daya manusia di bidang hukum ini lemah awalnya ya. Coba bayangkan, kalau misalnya di Indonesia, saya nih kena genap ganjil, karena saya ini seorang advokat. Waktu ditanya sama polisi, Pak, izin surat-surat. Saya kasih, SIM, surat bukan, surat, surat izin mengundi. STNK surat bukan, surat ada nomor kendaraan, surat. Nah, yang saya kasih juga surat izin advokat, biar nanti polisinya bilang, oh, sesama penegak hukum. Udah, Pak, jalan aja terus. Ya, gimana hukum mau tegak kalau kayak begitu? Nah, ya. Atau ah, teman saya, U-turn, dia tiba-tiba dilarang, dia buat U-turn, langsung dia bilang di stop sama polisi. Salah saya, salah pak. Nih ya SIM STNK, tilang saya katanya. Siapa katanya? Polseknya di mana? Di sini. Udah, nanti sore ajudan Kapolri yang akan ambil. Siap bapak? Kasih balikin, langsung aja pak. Aman katanya. Gak jadi, waktu saya tanya, kamu kenal sama ajudan Kap sama Kapolri? nggak pak? E, enggak dong katanya. Loh. Kok kamu bilang tadi kenal ajudan Kapolri? Sama ajudan kenal juga enggak? Enggak juga katanya. Kan saya cuma gertak aja katanya. Lah ini dia. Harusnya polisinya enggak boleh kayak begitu. Ya. Kalau dia bilang katanya, biar ajudan Kapolri. Baik Pak, silakan Pak. Nanti ketemu sama saya. Ya kan, Kapolri enggak boleh melindungi lindungnya orang yang salah kok. Ya. Nah ini yang jadi masalah. Nah tadi saya juga sudah bilang nih, advokat yang tahu hukum, ya itu nggak laku lah ya udah jadi dosen aja kayak saya yang lebih laku itu advokat yang tahu hakim tahu jaksa atau polisi gitu ya oknum maksudnya ya keterbatasan anggaran ya bagaimana bisa efektif melaksanakan penegakan hukum terutama di daerah-daerah di Papua itu orang ditangkap dibawa ke kantor polisi itu butuh waktu butuh anggaran kalau nggak ada anggaran gimana Misalnya, kenapa sih uh, oknum penegak hukum itu mau terima-terima duit yang tidak halal? Ya karena dia untuk hidup bulanan itu nggak cukup, nggak memadai. Ya, karena keterbatasan anggaran ini. Ya. Nah, yang terakhir nih penegakan hukum yang dipicu oleh media massa. Istilahnya, sosial media termasuk ya. No, uh, uh, no justice, no, eh, no viral, no, no justice. Jadi harus diviralkan dulu, baru justice ada akan ada. Tapi kalau nggak ada, nggak bisa. Ya. Jadi ini saudara-saudara sekalian, tantangan yang kita hadapi. Mengapa kemudian ya kita lihat hukum di Indonesia kok berjalannya terseok-seok? Ya. Karena hukum itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting ya pada masa lalu. Tiba-tiba setelah reformasi kita mengatakan Uh, hukum harus jadi panglima. Jadi kalau misalnya kita punya mesin, udah lama tidak dipakai, tiba-tiba mau dipakai, waduh, geraknya tuh grek, 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 grek. Ini yang kita hadapi di Indonesia ini. Tapi saya nggak putus asa, maka saya katakan, saya kalau misalnya mau melihat hukum Indonesia lebih baik di masa yang akan datang, maka saya lebih baik jadi dosen. Kenapa? Banyak sih mahasiswa yang uh, saya yang bilang sama saya, Prof, Prof suka mengkritik kami. Karena apa? Nggak mau jadi jaksa, nggak mau jadi hakim gitu ya. Pertanyaan kami, Prof katanya, kenapa nggak Prof jadi hakim atau jadi jaksa? Ini kan? Saya selalu bilang begini, lebih baik mana? Kehakiman atau kejaksaan itu dapat satu orang yang jago ini? Atau biarkan saya di perguruan tinggi, saya didik jaksa-jaksa, calon-calon jaksa, calon-calon jaksa, jaksa, hakim yang hebat-hebat. Pilih yang mana? Udah, kalau udah kayak gitu pada diem semua. Iya kan? Saya katakan, saya komit, nih, ya, uh, untuk generasi muda, tanya sama siapa saja, ya. Kalau saya disuruh ngajar, sepanjang sudah jauh-jauh hari diminta, dan saya uh, katakan, "Oke, okay, saya bisa, saya akan komit," ya. Karena menurut saya, masa depan kita adalah pada generasi muda yang harus mendapatkan pendidikan yang bagus. Ya. Nah, oleh karena itu, uh, saya lebih suka, bukan saya. Nggak mau jadi pengacara, jadi ini dan yang sebagainya. Lebih lebih suka saya menjadi dosen. Untuk kemudian memunculkan orang-orang uh, bagus. Nah, jadi apa yang menjadi solusi kita? Pertama, udah, kalau memang kita punya masalah, nggak usah kita sangkal. Seringkali di Indonesia zaman dulu, kita sangkal. Kita tutup, tutupin di bawah karpet, bahwa kita nggak ada masalah. Terutama kalau di luar negeri dan yang sebagainya. Saya bilang, ya, saya sering menulis di jurnal-jurnal luar negeri tentang kondisi hukum di Indonesia. Orang bilang, Prof kok prof menjelek-jelekkan -menjelek, menjelek uh, hukum di Indonesia. Padahal Prof ini kan ahli hukum di Indonesia. Saya bilang, saya bukannya mau menjelek-jelekkan. Saya mau menyampaikan kondisi yang kita bisa lihat. Nah, kondisi yang kita bisa lihat yang uh, kemudian orang tahu di luar negeri, oh kayak begini. Ya dalam artian saya nggak mau menyangkal kalau kita punya masalah. Ya. Yang kedua, perlu kesabaran karena ada tidak tidak ada quick solution itu kalau membenahi hukum. Ya, karena ini bersentuhan dengan manusia, bersentuhan dengan anggaran dan lain sebagainya. Kalau kita mau main cepat-cepat aja nggak bisa. Ya, jadi perlu kesabaran. Ya, mungkin generasi eh, apa berikutnya yang bisa nantinya hukum di Indonesia akan baik. Ya, bisa dua tiga generasi ke depan Ya. Lalu pendekatan harus multidisiplin. Jadi jangan cuman orang hukum mikirin hukum. Tapi kita harus tahu nih, ya, secara ekonomi, secara IT-nya. Sekarang pengadilan-pengadilan bahkan di pemerintahan sekal sekalu kan membuat aturan, membuat putusan itu secara digital. Nah, pertanyaan adalah bagaimana digital ini bisa uh, kemudian kita upload dengan cepat dan lain sebagainya. Digitalisasi itu harus ada itu kalau bukan orang IT nggak bisa nih orang-orang hukum, ya, case management, di mana flownya supaya bagus dan lain sebagainya, ya itu harus dilakukan. Jadi pendekatannya harus multidisiplin, ya, ekonomi bermain di situ, politik juga bermain di situ, hukum juga, tapi secara ilmu ya. Nah yang berikutnya mengedepankan kesejahteraan. Ya. Kesejahteraan ini penting. Kalau misalnya nggak ada kesejahteraan ya akhirnya orang-orang yang ya yang dapat orang-orang biasa. Tapi sekarang di dunia pengacara orang-orang pintar banyak. Tapi kalau di pengacara gajinya besar. Kerjanya di kota-kota besar. Coba bayangkan kalau kita jadi jaksa atau jadi hakim, dilempar ke daerah. Ya mahasiswa saya ngomong sama saya, "Waduh, Prof, kalau di daerah jadi hakim nggak enak, Prof," katanya. Kenapa? Kasusnya itu-itu aja. Nanti jam satu udah nggak ada kerjaan. Habis itu ngapain? Main kartu aja. Mana ada di daerah itu eh, apa sengketa mengenai masalah saham, masalah berkaitan dengan asuransi nggak ada. Itu di kota-kota besar. Nah, jadi kalau punya orang-orang pinter ya tidak dikasih tantangan-tantangan ya supaya dia lebih tajam lagi, lebih tajam lagi, lebih tajam lagi. Ya akhirnya apa? Jadi proses pembodohan. Akhirnya banyak yang jadi hakim, jadi jaksa, dia udah nggak betah lagi, udah itu nggak dimutasi ke kota dan lain sebagainya. Udahlah, saya jadi lawyer aja nah sehingga apa lawyernya yang jago-jago tapi dia nggak punya kekuasaan sementara hakim jaksa itu dia punya kekuasaan tapi nggak ada duitnya ah ini terjadi ini kong kali kong itu ya muncul ya uang dan lain sebagainya ya. jadi ini yang jadi masalah berikutnya menjaga konsistensi ya menjaga konsistensi itu maksudnya gini uh, kalau kita bicara pembenahan hukum ini ini kan jangka panjang jangan sampai pemerintahan hari ini sudah buat sesuatu yang bagus, misalnya buat blueprint. Tapi nanti pemerintah yang berikutnya justru blueprint ini mau diganti lagi. Ya, harusnya udah dilaksanakan blueprint yang mana yang harus dilaksanakan. Ya, bagian-bagian mana yang harus dilakukan. Nanti pemerintah yang berikutnya juga kayak gitu. Ya, kayak negara ini kalau enggak kita itu kayak apa ya? Bukan membangun bata gitu ya, supaya jadi bangunan gitu. Tetapi selalu batu bata yang sudah dibuat Dipecahkan, ganti batu bata lain. Dipecahkan, ganti batu bata lain. Ya, kalau tidak menjaga konsistensi, maka tidak mungkin kita membangun hukum yang itu, hukum yang 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 kredibel. Ya, kemudian yang berikutnya adalah pembersihan internal. Ya, jadi eh, harus ada ketegasan. Aparat penegak hukum diperberat kalau mereka melakukan pelanggaran pelanggaran. Ya. Tapi harus diingat, pendekatannya harus manusiawi dan mengantisipasi perlawanan. Karena kalau misalnya kita bilang, ada yang dulu bilang begini, udah hakim-hakim yang ada sekarang, salah atau tidak salah, pokoknya ganti semua. Ya, pasti akan marah, hakim, saya salahnya apa kok main ganti-ganti aja. Ya, pasti mereka akan melakukan perlawanan. Bahkan mereka tidak hanya mereka yang melakukan perlawanan, mungkin anaknya karena dendam, bapaknya kok dibegitukan, dia akan melakukan perlawanan. Buat apa kalau kayak begitu? Jadi pendekatan kita harus manusiawi. Ya, ini yang perlu ada improvisasi dari berbagai pihak. Dan terakhir, ya tentu harus ada partisipasi publik. Ya masyarakat harus ikut memantau, masyarakat memberikan masukan. Ya LSM, ya dari PPI mungkin menyampaikan, oh ini harus dilakukan ini. Karena kita perlu adanya yang namanya partisipasi publik. Nah, kira-kira itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ya, sekarang saya serahkan ke moderator supaya lebih hidup nih mungkin. Ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saya persilahkan. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Uh, terima kasih banyak ya Prof atas penyampaiannya, masya Allah sekali karena uh, banyak hal yang ternyata pemateri kita ini pada hari ini bukan hanya orang hebat saja, tapi juga uh, orang yang mempunyai idealis yang tinggi sampai beliau karena hukum banyak permasalahan permasalahan hukum, beliau memutuskan untuk menjadi dosen untuk melahirkan kader-kader pengacara hakim yang lebih baik begitu. Jadi uh, mungkin saya rangkum sedikit ya tentang apa yang disampaikan oleh Prof Hikmahanto. Jadi eh, pertama beliau menyampaikan tentang apa itu hukum sendiri. Jadi ketika kita mendengar hukum itu sebenarnya yang dikehendaki bukan hanya sekedar norma saja, akan norma atau aturan saja akan tapi ada lembaga penegak hukum, kemudian ada budaya hukum yang ada di masyarakat. Dan yang paling saya highlight dalam pembelajaran kali ini adalah bahwa hukum itu cocok-cocokan, jadi tidak semua yang cocok di suatu negara itu bisa kita terapkan di negara kita. Kemudian eh, beliau juga menyampaikan tentang problem-problem yang ada dalam penegakan hukum yang di masalah ini ada sembilan poin. Kemudian ada juga fundament bagi solusi pembenahan dalam penegakan hukum yang diterangkan secara epik oleh Bapak Hikmahanto mungkin teman-teman yang ingin bertanya saya persilahkan untuk tiga orang silakan yang mau bertanya untuk angkat tangan mungkin ya ke operator boleh di boleh dicari yang sudah angkat tangan saya kok nggak bisa ngelihat ya silakan teman-teman yang mau bertanya atau, mumpung kita bersama dengan pakarnya langsung ya. Yeah. jangan-jangan teman-teman nggak ada gak ada di di ini nih secara fisik. Uh, yeah. kalau mahasiswa saya ini istilahnya double zooming, padahal ngerjain yang lain ya. <laughs> boleh uh, mungkin depan, uh, boleh. Oh, oh ada ya kita... ada. oh mohon maaf saya kira nggak ada. Kayak mahasiswa ya, kan, ditutup semua stop video. Ya. Padahal hilang. orangnya oh, <laughs> Kita silakan. boleh. Yang teman-teman yang mau bertanya bisa angkat tangan ya. Ya, soalnya kalau di Amerika, Bukan. saya pernah ngajar di Amerika, di Inggris, begitu ya, di Australia. Setelah saya ngomong kayak beginian tuh langsung semua, any question semuanya apa tunjuk Kalau nggak ada, ya. kalau nggak ada ya. yang sebentar deh, sebentar deh, saya ngomong sebentar deh. Iya. Sebentar, sebentar. Bentar. Saya boleh ngomong sebentar ya. Iya. Oke. Okay. Jadi kalau di luar negeri di Amerika gitu, semua pada tunjuk tangan. Saya bilang, waduh kok pada tunjuk tangan semua ya? Ini katanya negara maju, tapi kok kayak nggak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan, kalau ada pertanyaan, semua pada diem. Ya kan? Artinya apa? Walaupun kita negara berkembang, daya serap kita mahasiswanya hebat-hebat. Ya kan? Nggak kayak Amerika. Kayak pakai pakai nanya-nanya segala. <laughs> Oke, okay. silakan, silakan baik silakan teman-teman yang mau bertanya, uh, jadi ada Pak Farid Ashbal, kemudian uh, baru satu ya, ada lagi, oke, okay, jadi kita mulai dulu dari, jadi ada tiga ini Pak yang angkat tangan. boleh silakan. ada uh, Farid Ashbal, kemudian Dian Husnu, Dia Husnul, sama Maula Azhari. mungkin kita mulai dari Fari Ashbal dulu, silakan dihidupkan mikrofonnya. Tiga dulu ya, kita ambil tiga dulu ya Pak. Nanti kalau waktunya masih sempat kita tambah lagi. Ini ada lagi yang angkat tangan. Silakan Pak, silakan Mas Fari Ashbal. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menanyakan tentang tentang ini apa namanya? Bagaimana pandangan Bapak mengenai kasus-kasus pelanggaran ham yang ada di sekolah-sekolah, <tuh> lalu bagaimana itu cara mengatasinya dan yang yang kedua pandangan bapak mengenai, anu apa namanya kasus ahok versus anies tadi ahok versus anies yang di situ Yang di situ apa namanya problematik dari sisi penegakan hukumnya. Ada yang menilai di situ no viral no justice. Ada yang menilai juga hakim di situ dipengaruhi oleh massa dalam memutuskan hukumnya. Bagaimana menurut bapak itu mungkin? Oke, uh, saya langsung jawab ya uh, supaya saya nggak lupa. Yang terakhir dulu nih. Yang terakhir nih, kalau misalnya soro-soro lihat nih di Netflix nih ya kasusnya Jessica yang dituduh melakukan yang yang sudah difonis membunuh Mirna, itu kan dimasukin tuh. Sekarang orang banyak yang bertanya loh, bener nggak sih Jessica ini membunuh? Betul nggak? Ya, karena apa? Kredibilitas dari eh, proses beracara kita pengadilan mulai dari kepolisian, keja kejaksaan sampai pengadilan itu jadi diragukan. Nah, ya. Kasusnya misalnya kasusnya Pak Ahok misalnya. Ya, banyak orang juga bilang, "Iya, ini beneran atau enggak sih sebenarnya atau waktu itu karena politis ada masalah gubernur dan lain sebagainya." Itu yang saya katakan tadi komoditas politik. Saya sih enggak mau mengatakan bahwa ini salah itu saya sendiri kan enggak melakukan eksaminasi ya. Harusnya saya melakukan eksaminasi, tapi apa yang saya bisa uh, tangkap itu adalah kalau misalnya prosesnya itu tidak dipercaya ya maka orang akan meragukan putusan-putusan itu ya justru disinilah bagaimana di dalam sektor hukum ini proses beracara ya dari mulai orang itu dinyatakan uh, diduga bersalah sampai kemudian difonis bahkan sampai ke lembaga pemasyarakatan itu harus dipercaya. Sekarang ini orang nggak percaya publik tuh nggak percaya karena apa? Ah pasti nanti dikasih uang juga bebas. Oh nanti ini oh karena ini oh karena kenalannya si ini dan lain sebagainya. Nah itu yang jadi masalah. Ya. Jadi ini yang menjadi tantangan. Ya. Lalu soal pelanggaran ham ini pelanggaran ham atau pelanggaran ham berat nih. Ya kan? Pelanggaran ham berat juga seperti itu. Ya kalau misalnya katakanlah Pak Prabowo dianggap sebagai melakukan pelanggaran ham berat, jangan pas lagi rame-rame mau ada pencalonan pencalonan, ya sejak dulu dong dilakukan proses itu, jangan kemudian orang itu ya dijadikan TSK dan lain, -lain tapi bertahun-tahun nggak diselesaikan ini. Saya bilang ini gimana sih ceritanya kayak begini ini, ya misalnya Pak Denny Indrayana sampai hari ini beliau statusnya TSK. Ya, sampai hari ini. Ya, nah itu kayak gimana tuh? Kalau kayak begitu itu, ya sekarang menurut saya harus diproses. Kasih tahu nih, emang dia bersalah tuh dia bersalah, jangan digantung. Kalau misalnya nanti uh, dia uh, katakanlah sangat sangat tajam mengkritik, ah dipermasalahkan gitu? Enggak. Aparat penegak hukum nggak boleh kayak gitu, zolim namanya kalau misalnya seperti itu. Gitu ya? Baik, silakan, lanjut. baik selanjutnya tadi yang angkat tangan dia dia siapa ya tadi namanya dia, dia, dia Husnul silakan. silakan mbak dia uh, terima kasih kak udah dipersilakan uh, prof uh, saya sangat excited dengan materi yang prof bawakan jadi terima kasih uh, background saya di uh, Usuluddin akidah filsafat uh, dan saya merasa saya merasa penting untuk terjun ke politik atau uh, hukum untuk memperbaiki sistem dengan uh, background pondasi agama gitu maksudnya kayak udah bagus itunya apa namanya? ya begitulah udah udah dapat materi dari kuliah tentang gimana gimana caranya uh, menegakkan yang baik gitu. Nah, yang saya bingung kan sebagai orang biasa gini, Prof. Apakah masih ada peluang gitu ambil bagian di Indonesia? Kayak nggak ada privilege. Melihat sekarang itu semua serba harus orang dalam gitu. Ter setelah itu, uh, apakah ada juga tips dari Prof gimana untuk melengkapi uh, yang bagian-bagian yang masih kosong apa mesti lanjut S2 dulu atau mulai ikut terjun di hukum atau perpolitikan gitu, oke. Okay. Dia, kalau boleh saya kasih, kasih saran ya. Ya, terima kasih. Dia, kalau boleh saya kasih saran, kalau dia akan belajar nih sekarang nih, tapi punya minat. Oh iya, nih, hukum kita nih harus dibenahi. Ya, saya punya fondasi uh, ilmu agama, mungkin, dan lain sebagainya, tapi saya mau membenahi masalah hukum. Ya, bagusnya harus belajar hukum dulu. Ya, itu bagusnya. Nah, kalau misalnya... Uh, belajar hukum berarti udah kembali ke jalan yang benar gitu. <laughs> karena orang-orang pinter pada nggak mau belajar hukum gitu kan nah, uh, uh, iya soalnya dulu saya saya waktu saya jadi dekan di fakultas hukum UI siapa yang milih prioritas pertama belajar hukum yang nunjuk cuma sedikit zaman saya dari 200 sekian orang cuma 10 orang yang benar-benar belajar hukum selebihnya adalah orang-orang kecelakaan. Ya, kecelakaan karena nggak diterima kedokteran, kecelakaan karena ini dan sebagainya. Ya, gimana kalau misalnya kayak begitu itu? Ya. Nah, lalu saya setelah tahu oh ini cuma sedikit. Saya pergi ke SMA SMA sebagai dekan. Ya, karena saya bilang sama mahasiswa saya, "Udah, saya boleh nggak datang ke uh, SMA SMA?" Uh, ke SMA kamu dan lain sebagainya. Boleh, Bro. Boleh, boleh, Bro. Akhirnya saya datang, ya. Datang ke SMA SMA. Lalu saya bilang sama mereka, saya sosialisasikan nih belajar hukum. Saya bilang gini, siapa di antara kalian yang mau jadi presiden? Saya, gitu kan. Nah, kalau mau jadi presiden, ambil fakultas hukum. Nah, pada DM semua. Soalnya Bung Karno, insinyur, arsitek. Pak Harto, tentara. Pak Habibie, wah, teknokrat. ya Profesor, insinyur juga. Lalu kemudian Gus Dur, ilmu agamanya eh, eh, luar biasa, Ibu Megawati, Pak SBY tentara, ya kalau Ibu Megawati sangat ini politiknya, terus kemudian Pak Jokowi insinyur, nggak ada yang hukum, ya, maka mereka kaget semua. Saya bilang, eh lihatnya Amerika Serikat, ya Barack Obama lulusan hukum, Joe Biden lulusan hukum, Bill Clinton lulusan hukum. Karena apa? Karena kalau nanti negara sudah demokratis seperti sekarang ini kita alami, maka orang yang mau jadi pemimpin itu harus pandai meyakinkan rakyat. Nah, orang hukum itu karena mereka biasa kan di pengadilan itu kan pandai meyakinkan hakim. Ya. Dan orang hukum itu bisa melihat fakta, satu fakta dari dua perspektif yang berbeda. Tinggal sekarang silahkan kamu ambil keputusan. Misalnya pangeran Diponegoro sekarang ini baru 10 November, ya itu kan bisa dilihat dari perspektif Indonesia sebagai pahlawan, ya. ya. Tapi sebagai Belanda pemberontak. Tinggal sekarang kita meyakinkan mana yang hakim nanti akan putuskan, kan gitu. Nah oleh karena itu kita harus bangun narasi berdasarkan fakta, berdasarkan bukti dan berdasarkan pasal begitu di sana juga kayak begitu silahkan nanti hakim memutus ya itu senangnya kita belajar hukum itu saya katakan bukan cuma ngapal-ngapalin pasal-pasal oh, pasal juga nggak diapalin sama mahasiswa brengsek saya bilang Nah, itu dia ya. kalau kita benar-benar belajar hukum kayak begitu sehingga apa kita punya skill untuk meyakinkan orang dan itu kalau kita mau jadi presiden seperti itu kalau dulu zaman Pak Harto kan dikasih pistol. Kamu setuju atau tidak? Kalau tidak, besok tinggal nama saja. Nah, kayak begitu. Kalau sekarang nggak bisa, harus meyakinkan. Nah, kita harus seperti itu. Jadi mahasiswa-mahasiswa, wah. Siswa-siswa SMA itu terbuka matanya. Wah, saya mau belajar hukum katanya. Wah, saya udah seneng. Eh, ada satu mahasiswa lagi. Eh, mahasiswa. Satu siswa yang tunjuk tangan. Ya, kenapa kamu? Saya bilang. Tadi kan, tadi kan bilang bahwa uh, apa namanya di Amerika begini-begini ya sekarang buktikan pada saya di Indonesia siapa yang berlatar belakang hukum jadi presiden dalam hati saya mati juga waduh saya ini udah pusing saya udah yakinin orang-orang banyak malah ditanya pertanyaan kayak gitu tapi saya ini orang hukum jadi harus jago juga menjawab ya bukan dengan kekerasan tapi kan Men saya jawab saya bilang Dik, bagus nih pertanyaan. Saya minta Anda menjadi Presiden Republik Indonesia yang berlatar belakang hukum. Karena tahun depan Anda akan masuk fakultas hukum. Nah, baru mantap. Uh, berbinar-binar lagi. Kan gitu. ya. Jadi tadi yang bertanya Mbak dia atau siapa tadi ya? Dia Husno Khotimah. Belajar hukum. Tapi Prof, kapan saya ada waktu? Saya lagi kuliah di luar negeri. Jangan khawatir. Ini ada universitas nih, punyanya Angkatan Darat, di mana saya jadi rektornya. Dan dia menyelenggarakan pendidikan hukum secara daring. Wah, itu sekalian promosi ya. Supaya saya nggak dimarahin sama Yayasan Kartika Eka Paksi yang punya teknik Angkatan Darat. Ini rektor ini ngomong aja ke sana ke sini, nggak ngerjain kerjaan sebagai rektor. Saya bilang, saya mengerjakan tugas sebagai rektor. Buktinya saya mensosialisasikan Unisa agenda Ahmad Yani. Ya. Jadi, dia ikut Pendidikan hukum, jadi sarjana hukum pulang ke Indonesia perbaiki hukum Indonesia. Nah gitu ya. Oke, itu untuk dia. <gup> Tapi terima kasih ya atensinya untuk mau belajar tentang hukum. Silakan lanjut. Baik Pak, uh, terima kasih Pak. Kita lanjut ke Maula Azharil tadi ya yang bertanya. Ya Maula, silakan. Silakan Maula Azharil. Siap, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Terima kasih juga kepada Ip. Pak Prof. Hikmahanto Juwana ya. Saya juru sangat sangat salut Pak dengan semangat Bapak yang begitu menggembu ya dalam mendidik para pelajar hukum dan juga semangat untuk apa yang memberikan purifikasi lah atau keadilan menegakkan hukum di negara kita. Saya mau bertanya terkait ini Pak. Tadi ada poin yang saya tangkap dari nuansa di DPR yang itu sangat berbau politik, lah, atau mungkin kita bisa lihat nggak, cuma di DPR ya, mungkin instansi-instansi uh, legislasi eh, legislatif atau yudikatif lainnya itu kan juga tidak lepas dari nuansa politik, gitu. Nah, apakah dengan hal ini bisa disimpulkan bahwa hukum itu adalah produk politik, gitu, Pak? Ini adalah sebuah keniscayaan atau miskonsepsi yang perlu dicerahkan secara bersama gitu. Jadi kita dapat pemahaman yang benar terkait hukum itu seperti apa gitu. Apakah itu emang udah niscaya ya produk politik itu tadi atau ini kesalahan gitu. Dan harus ada yang membenahi itu. Baik, saya langsung jawab ya. Jadi saudara Maulani, pertanyaan bagus nih. Ya, makanya saudara harus belajar hukum nih. Karena gini, nah. dalam teori hukum itu, kalau saya sebagai pembentuk hukum bisa saja saya sebagai pembentuk hukum, misalnya saya sebagai anggota dewan gitu ya, saya akan merefleksikan kehendak dari Tuhan. Ya, misalnya eh, dalam Islam ya bahwa seorang pria boleh menikah lebih dari satu wanita. Saya sebagai pembentuk hukum harus mengatakan gini. Pada prinsipnya, nah, pada prinsipnya itu berarti pada dasarnya. Tapi boleh ada pengecualian. Pada prinsipnya seorang pria hanya menikah dengan seorang wanita seorang wanita menikah dengan seorang pria. Tapi kan di kata-kata itu nggak ada pada prinsipnya seorang wanita. Karena wanita nggak boleh poliandri. Kalau pria boleh poligami. Nah, nanti ada pasal 3 ayat 2. Ya, mohon maaf nih, saya tunjukin aja deh undang-undang perkawinannya. Ya, Siap. supaya... Uh, supaya oh. Anda juga sedikit-sedikit belajar tentang hukum, walaupun tidak berlatar belakang hukum. Tapi kalau saya bisa uh, ketemu sama Google saya, kok nggak ada ya Google saya? Bentar ya, ah, ini dia. Ini ya. Uh, um, ini kan kalau saya di sini ngambil jurusan syariah awal konon juga, Pak. Jadi belajar. Oh, iya iya. Oh iya, berarti hukum juga ya. Masih perlu banyak pencerahan dari Bapak nih. Karena oh, lah, siap. praktik lapangannya yang di Indonesia. Iya, iya, iya. Siap. Jadi kalau misalnya kita lihat nih ya, Undang-undang perkawinan kita, Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Ya, uh, saya download dulu peraturannya. Ya ini undang-undangnya. Nah, ini saya mohon maaf kalau saya ngajar tuh saya harus tunjukkan pasal. Saya tunjukkan PowerPoint. <laughs> ya, pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Tapi kan nggak ada kata-kata pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang wanita hanya boleh mempunyai suara, seorang suami. Karena ya. pada azasnya di sini boleh ada pengecualian. Makanya ayat 2 mengatakan pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk berisi berisi lebih dari seorang apabila dikendai oleh pihak yang bersangkutan. Ya kan? Suami ya, beristri lebih dari satu. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita bandingkan ya, Saudara-saudara sekalian, dengan KUH Perdata. KUH Perdata ini ini kan dari Belanda. Belanda <tuh -tuh. dari Prancis, Prancis dari orang-orang Romawi. Orang Romawi dekat dengan agama Katolik. Jadi, kalau kita lihat di pasal 27, ya, di sini dikatakan eh, kan Ya. Pada waktu yang sama, bukan pada dasarnya, pada waktu yang sama. Jadi pada waktu yang sama, seseorang seorang laki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja. Dan pada waktu yang sama karena dia pakai titik koma di sini ya, bukan titik. Kalau undang-undang nomor 174 kan pakai titik nih. Di sini titik nih. Ya kan? Kalau di sini pakai titik koma, artinya pada waktu yang sama juga seorang perempuan hanya dengan satu orang laki-laki saja. Kenapa? Karena bagi mereka yang beragama Katolik, ya, bahwa eh, apa namanya eh, perkawinan itu ya monogami, ya nggak boleh ada poligami. Nah, tapi dalam Islam boleh. Jadi sebagai pembentuk undang-undang kehendak Tuhan itu yang saya tercerminkan menjadi aturan. Ya, tapi itu salah satu teori, saudara Maula. Karena ada teori yang lainnya juga. Ada yang mengatakan begini, hukum itu adalah produk politik. Dan kalau kita bicara politik itu kontestasi antara uh, mereka yang ingin meraih kekuasaan. Ketika mereka sudah sampai kekuasaan, mereka bisa mewarnai hukum itu. Ya, misalnya kalau PDIP yang menang, undang-undangnya harusnya warnanya merah. Kalau Partai Demokrat yang menang, undang-undangnya warnanya biru. Kalau PKS yang menang, undang-undangnya oreng. Jangan oreng, ya 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 orange, ya. <tapi, Tapi kan ada pada syariah. Oh, ya mungkin perda syariah itu muncul dari partai nasionalis, jelas nggak? Ya, atau misalnya gini aja deh, e, ketika Ahok menjadi gubernur, ya, Alexis Hotel Alexis, ada yang tahu nggak? Nah, itu pertanyaan jebakan ya. E, kalau ya Prof saya tahu, ah, pernah datang ke sana berarti. Tahu. Nah Alexis misalnya, pada waktunya zamannya Ahok karena dia didukung oleh Gerindra, PDIP, nggak ditutup, hmm. ya nggak ditutup karena itu kan katanya prostitusi terselubung lah. Karena mungkin bagi yang nasional mengatakan gini, yang namanya prostitusi dari dulu ada, hari ini ada, sampai yang akan mati nanti kita sampai kiamat pasti akan ada. Nggak mungkin kita habiskan, berantas. Tetapi gini aja, kita lokalisir, lalu kemudian kita pacekin. Kita dapat untung. Ya, tapi ketika Pak Anies jadi gubernur kan beliau ini eh, apa namanya eh, didukung oleh PKS. Nah, kalau didukung oleh PKS, memang prostitusi itu ada. Ya, tapi kita sebagai umat manusia, ketika kita mengemban suatu kekuasaan, maka kita harus berikhtiar bagaimana menghilangkan nafkah yang tidak baik itu. Ada statusku. Sehingga apa? Sehingga Pak Anies bilang tutup? Uh, ini ada yang bocor tutup katanya, nah kan kelihatan, jadi orang bilang oh iya ya hukum itu adalah produk politik siapa yang berkuasa dia dia bisa mewarnai hukum itu, dan masih ada banyak teori-teori yang lain jangan jangan sekarang saya cerita kalau sekarang waduh nanti anda sekalian dapat banyak ilmu saya kurang kesejahteraan ya ini nggak boleh juga ya antara ilmu dan kesejahteraan cocok ini urusannya, <laughs> oke okay. Demikian, maulah. Siap. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Sama-sama. Biar Anda segala punya adrenalin untuk belajar hukum. Siap. Memahami hukum. Nah, itu ya. ya. Mohon doa dan bimbingan ya, Pak. Amin, insya Allah. Ya. hakim ya. Nah, hakim. ya Terima kasih Bapak. Jadi dari penjabaran Bapak tadi kita bisa memahami ya bahwa bahkan tanda EYD di dalam undang-undang itu sangat berpengaruh menggunakan titik atau titik dan koma dan lain sebagainya itu juga sangat berpengaruh menarik sekali. Uh, jadi mohon izin bapak tadi sudah ada tiga penanya mungkin kita tambah dua atau mau tiga lagi bapak. Terserah, pokoknya ya, kita, kita ini uh, Mbak Mujida kita, saya ini tidak ya dibatasi oleh waktu sampai besok malam juga boleh. Tapi kita dibatasi oleh honor yang saya terima. Oh, kalau ada honor, <laughs> ini main sengaja. Ya. Biasanya ya, kita dibatasi oleh waktu. Sekarang dibatasi oleh honor katanya. Baik silakan. Bapak, berarti kita tambah dua dulu mungkin ya Bapak. Boleh, tambah dua? Silakan. Ya silakan uh, Mohfal yang namanya Mohfal. Silakan Mohfal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih waktunya untuk moderator dan juga Bapak uh, sebagai pemateri yang telah lugas ya dan juga berani uh, secara pribadi untuk mengkritisi poli apa aturan hukum dan juga kuasa di di Indonesia. Uh, pertanyaan saya simpel Pak tentang apa selain ya selain mengkader tentang orang-orang yang 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 mampu untuk menjadi penegak hukum yang jujur proyek bapak sebagai ahli hukum di Indonesia proyek ya proyek besar lah proyek besar bapak ketika uh, proyek untuk mengembalikan hukum seperti semula tanpa ada kuasa tanpa ada uh, politisasi bagaimana cara bapak semoga itu karena kalau cuman Caranya adalah mau menegakkan atau mau menciptakan penegak hukum yang jujur itu malah ketika sudah jadi penegak malah ditekan lagi oleh kuasa yang baru gitu. Nah, proyek bapak atau proyek besar bapak untuk menegakkan hukum lepas dari semua itu bagaimana? Oke terima, terima kasih. mau ini pertanyaannya bagus sekali ini ya. Jadi apa upaya saya? Saya selalu katakan ini saya kan saya ini sebagai dosen ini ya sebagai dosen jadi kalau boleh ada tiga hal pertama saya mendidik tadi ya kedua kalau bisa saya memberi contoh ya memberi contoh itu dalam arti misalnya berkaitan dengan masalah integritas saya terus terang nggak tahu kenapa ya ditunjuk jadi komisaris sekarang jadi rektor Nah, ini juga apa namanya baru aja ditunjuk sebagai komisaris utama di Jakpro. Ya, mungkin orang melihat integritas saya. Kalau saya ini sebagai rektor nih, orang masuk fakultas kedokteran, kalau saya mau main ini nggak 50 juta, 500 juta saya bisa terima loh. Untuk sogokan-sogokan walaupun ini swasta nih, universitas swasta, tapi orang pengen masuk ke fakultas kedokteran. Ya, kan? Nah, sekarang kalau misalnya saya mau main uang kayak begituan, Malu dong saya cerita tentang eh jangan main ya jangan begini kamu aparat penegak hukum malu dong saya ya saya saya bukannya saya nggak butuh duit saya butuh duit ya tapi saya bisa menutupi kebutuhan saya kebutuhan keluarga saya dari apa dari mengajar ya mengajar di sana saya ini baru pulang dari pekanbaru ngajar di sana di Unri ngajar di sini itu kasih seminar dan lain sebagainya ya saya juga nggak mau kalau misalnya seminar mereka mengenakan satu kepala 5 juta, saya cuma dapat honornya 500 ribu. Enak aja, tunggu dulu. ya hmm. Kamu jual ilmu saya, kok saya dapatnya cuma 500 ribu. Nggak mau. Gitu. Ya kita harus tahu nih bahwa ilmu juga ada harganya, gitu kan? Nah, saya cari uang dari sana, tapi saya nggak mau cari uang dari misalnya terima-terima uh, kayak begini. Juga misalnya saya jadi komisaris, banyak orang datang sama saya, tolong ya bantu ini, tolong. Saya bilang saya ini tugasnya sebagai pengawas, Bukan direksi. Kalau saya nanti apa, ngerepotin direksi kan jelek saya bilang. Jadi itu yang kedua. Saya harus bisa memberikan contoh ya dengan perilaku saya ya. Walaupun saya bukan aparat penegak hukum. Yang ketiga yang saya lakukan apa? Sebagai seorang dosen maka harus banyak menulis ya. Harus banyak menulis. Jadi kalau misalnya kita buka Google Scholar. Google Scholar, ya. Nah nanti kita saya ketik nama saya ini Hikmahanto. Hmm. Saya ini kalau di Indonesia nih ahli hukum internasional, hmm. tapi kalau misalnya di luar negeri tulisan-tulisan saya adalah berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan uh, dengan uh, apa namanya, dengan masalah hukum Indonesia, ya. Uh, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris dan lain sebagainya. Saya alhamdulillah sudah dapat ini apa namanya. Uh, apa high index yang empat itu kalau nggak salah itu ya artinya apa tulisan-tulisan saya disitasi dibaca buat apa tulisan untuk cuma naik-naik pangkat sebentar ya sebentar ya oh <tutoh> <tutoh> suaranya hilang ya pak. Bapak? Mohon maaf, mohon Jadi ada ini. Jadi, ya, ya. Saya menulis, saya menceritakan tentang kondisi hukum Indonesia. Ya. Kan saya nggak diamanahi misalnya, eh kalau misalnya Pak Ikmanto jadi jaksa, tiba-tiba harus jadi hakim gitu ya. Ya oke lah, gitu ya. Saya harus menjalankan itu. Tapi saya kan amanah saya sebagai dosen. Jadi dalam konteks saya sebagai dosen, apa yang saya harus lakukan? Ya, itu. Jangan kita bermimpi. Saya selalu ya, kalau bilang, kalau misalnya dapat jabatan, itu sebagai ajal. Ya, jangan ajal, lah, kayak sakit gitu ya. Artinya apa? Kita kan nggak ngejar-ngejar ajal itu, atau kita nggak mau ngejar sakit. Masa ada orang saya kejar sakit? Tapi kalau datang itu penyakit, datang itu ajal, kita harus hadapi. Iya kan, kita harus kelola. Misalnya kalau saya kena sakit gitu, saya harus kelola. Sehingga apa? Saya keluar nanti khusnul khatimah. Kan begitu. Ya, tapi kalau kita selalu mikirnya dapat jabatan, nyari jabatan supaya dapat kaya dan lain-lain, ah udahlah selesai urusan. Ngapain saya bilang? Saya boleh nih, punya ini, punya itu. ya. Tapi semua itu nggak ada. Saya mencari-cari pekerjaan. ya. Orang datang sama kita. Nah, gimana bisa seperti itu? Saya dulu diingatkan sama Prof. Mokhtar Kusumat Majah. Beliau bilang, pokoknya hik katanya, sampai usia 25 tahun cari pendidikan. Kamu jangan, jangan cari duit. Cari pendidikan, pendidikan, dan pendidikan. Kalau dapat duit, ya udahlah. Ya, sekedarnya saja. Tapi bukan motivasi kamu adalah cari duit. Cari pendidikan. Saya baru menyelesaikan doktor saya akhirnya umur 30 tahun. Ya, agak mundur dari 25 tahun yang dicanangkan oleh Prof. Mokhtar. Nggak apa-apa tapi. 30 tahun. Oke. Okay. 30 tahun. Setelah itu apa? Setelah itu saya masuk kerja dengan cara saya harus bisa bekerja dengan baik di tempat manapun. Ya. Dan kriteria saya baik itu adalah kalau saya keluar saya disayangkan. Aduh, kok kamu keluar udahlah kamu tetap di sini. Tapi kalau misalnya saya keluar dibilang alhamdulillah akhirnya dia keluar juga. Ah, itu matilah kita, ya? Harus buat kayak begitu karena kita harus punya standar yang tinggi. Kenapa? Karena nanti akan dibicarakan sama orang-orang. Nyebar itu. Itu orang pinter. Orang itu bagus. Orang itu rajin. Ah. Dia disiplin. Kalau misalnya dikasih pekerjaan. Oh, itu kan promotor oh, oh, kita. kita. Ya. Nah itu sampai usia berapa? Sampai usia 40. Setelah 40 tahun promotor bilang sama saya, percaya sama saya. Uang itu akan datang ke kamu. Benar. Saya waktu selesai jadi dekan Fakultas Hukum UI, ya kalau dekan fakultas hukum UI itu PR-nya banyak, RP-nya kurang. Ini P sama R aja dibalik-balik. <guruh> tapi kalau saya jadi komisaris waktu itu saya jadi komisaris aneka Tambang, PR-nya sedikit, RP-nya lumayan. Nah, belum lagi aneka tambang, Unilever, Wini dan lain sebagainya. Waduh, alhamdulillah saya bilang, ya kan. Nah, tapi saya diingatkan sama Prof. Mokhtar, ya sampai pada titik usia-usia umur 50, kamu harus regenerasi, harus kamu munculkan anak-anak uh, junior-junior kamu untuk bisa muncul menggantikan kamu. Jangan sampai kamu merasa bahwa kalau nggak ada saya, dunia ini kiamat. Nggak boleh kayak begitu itu katanya. Nah, itu yang saya ikuti. Ya, nah, jadi kita kita harus tahu diri nih kita ada dalam posisi apa, bagaimana kita bisa memaksimalkan. Saya nggak akan bermimpi lah uh, untuk misalnya. Jadi menteri dan lain sebagainya ngapain? Ya kan orang kita juga nggak berkeringat, ngapain berharap? <laughs> kalau zaman sekarang kan gitu, harus berkeringat dulu berharap gitu kan? Maka kalau misalnya saya bukan mau sombong ya, tapi kalau misalnya apa namanya hikmah hantol misalnya ya, calon menteri kita buka nih, eh ya. tapi ini dari Google Scholar ya, <laughs> daftar Google Cendikia. Ya. Nah, dari yang biasa aja ya. Misalnya itu ya, Hikmah Calon Menteri. Udah banyak. Ya. Lima usaha nama calon menlu, Hikmah Nah, misalnya kayak begitu, ada lah. Gitu ya. Tapi kan saya bilang enggak lah. Bahkan saya di, dikutip sama media nih. ya Hikmah Hanto. Uh, diet Menteri Uh, urus. Jadi saya waktu itu dikontak sama media, Prof, nggak dipanggil Pak, Pak Jokowi? Saya bilang, oh enggak, Kenapa, Prof? Saya masih diminta untuk fokus ngurusin badan, bukan ngurusin negara. Eh, di dijadiin berita lagi. Ya Allah, saya bilang guru besar internasional, <tuh>. ya mengaku tidak diundang ke istana. Ya, ini tempat di mana presiden akan mengumumkan jajaran menteri tidak ada undangan mas ya, dengan sedikit berkelakar yang mengatakan bahwa dirinya belum diminta oleh presiden untuk mengurus negara saya masih diminta fokus ngurusin badan <laughs> karena masih gemuk <laughs> sekarang alhamdulillah nggak gemuk lagi ya jadi soro-soro sekalian seperti itu udah kita nggak usah apa namanya lakukan apa yang kita bisa lakukan hari ini dengan kapasitas kita hari ini udah itu aja kalau misalnya nanti ada orang yang melihat kita bagus pasti akan beredar kok nama kita sampai kemudian kita diamanahi dengan tugas-tugas yang lebih besar itu demikian jawaban saya oke terima kasih Bapak siap baik terima kasih banyak Bapak kita lanjut ke penanya terakhir ya Bapak karena kebetulan ya. yang tanya ya jadi penanya terakhir dari Gustanto ya tadi di Mas Dwi atau Gustanto ya yang yang sebelumnya di uh, Mas Dwi, di Mas Dwi. Oh oke, okay. berarti oh tapi Kustanto sekarang berarti Syahrul Wardani. Silakan Mas Syahrul Wardani. Halo, Mas Syahrul Wardani. Kalau nggak ada kita ya, lewat. Oh. Ya makasih kepada moderator yang hmm. udah memberi kesempatan bagi saya pribadi untuk untuk bertanya. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Profesor Mahanto Juwana yang sudah ber, bersedia hadir. Di sini eh uh, saya cuma ingin itu Pak, cuma mau minta tanggapan dari Bapak pribadi. Mengenai hukum yang ada di Indonesia, ini kan banyak pasal-pasal itu, banyak pasal-pasal uh, satu sampai pasal berapa itu. Nah, malahan dengan banyaknya pasal-pasal itu, makin banyaknya orang-orang yang melanggar, sehingga keluarlah uh, ungkapan-ungkapan hukum dibuat untuk dilanggar, gitu kan? Nah, lalu gara-gara itu mulailah uh, para para apa namanya orang-orang pemilik otoritas tinggi dalam suatu hukum atau dalam suatu kedudukan, lah, pokoknya punya kedudukan, Pak, mulai memainkan yang seperti Bapak bilang itu kan doa dan lain sebagainya gitu kan, sehingga agar mereka terselamat dari dari ya Hukuman dan lain sebagainya, nah, jadi kira-kira uh, seandainya gini, seandainya Pak Gitu di hukum ini dikurangin gitu pasal-pasalnya, apakah akan ber, berefek kepada uh, integritas mungkin negara, atau mungkin kalau kita kelompok, mungkin apakah akan berpengaruh? soalnya kan kalau kita lihat di negara-negara pada masa rasulullah itu pada masa umar itu hukum cuma beberapa namun konsisten memang ditegakkan pada masa itu nah uh, dan terakhir pak kalau boleh kalau boleh uh, tanya lagi kan sudah banyak ini yang para mahasiswa-mahasiswa yang ambil jurusan hukum nah Kan pasti ada tuh namanya para lulusan-lulusan yang dari fakultas hukum yang yang sangat memiliki keilmuan yang begitu tinggi lah. Uh, apakah itu belum cukup dengan, dengan menjadikan hukum di Indonesia itu baik? Karena kan kalau kata banyak tokoh-tokoh uh, itu bilang, kalau bukan orang baik yang turun, siapa lagi gitu. Oke okay, Pak, mungkin ini dari saya pribadi. Syukran barakallahu fikum. Baik, terima kasih. Uh, pertanyaannya, pertama adalah apakah kita bisa mengurangi pasal. Memang ya, zamannya Pak Harto dulu kita nggak banyak undang-undang, ya nggak banyak aturan begitu ya. Uh, sehingga jalan dan bagus gitu ya. Memang, tapi semua itu diatur dengan kekuasaan, ya kekuasaan. Jadi uh, awas ya kamu ya, uh, awas ya itu kan. Nah, sekarang kan demokratis. Saya nggak ingin membandingkan pada zaman Rasulullah gitu ya, tetapi pada masa sekarang ini banyak undang-undang yang dibuat. Ya, misalnya perlindungan terhadap data pribadi. Oh iya ya ada harus ada hukumnya dibuatlah undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, nanti dibuatnya secara rinci, ya kan? Ada ini, ada itu, kemudian dibuat undang-undangnya, dibuat aturannya. Nah, sehingga apa? Sehingga di dunia hukum ini, kalau saya sarjana hukum, ini saya nggak bisa menguasai semua hukum. Nanti kalau saya masuk ke profesi misalnya pengacara, saya harus punya spesialisasi. Oh, saya spesialis spesialisasinya di bidang kekayaan intelektual. Oh, saya spesialisasinya di bidang yang berkaitan dengan masalah pidana. Oh, saya spesialisasinya mengenai masalah warisan. Oh, kalau saya jadi macam-macam. Ya, dan itu berkembang. Nah, jadi seperti itu yang yang terjadi. Nah, lalu uh, tadi ada pertanyaan yang kedua. Jadi sekarang banyak nih uh, apa namanya ya doa dan lain sebagainya itu yang jadi masalah. Orang boleh tahu hukum, ya. Tapi kan aparat penegak hukum harus punya integritas, karena dia yang menjaga bahwa aturan itu tegak, ya. Tetapi kan kita bilang juga. Bahwa kalau di bidang hukum, sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka kita harus mengasumsikan orang yang dituduh bersalah itu belum bersalah. Sebenarnya, presumption of innocence. Ya. Nah, cuman kadang-kadang, aparat kita bermain dengan pasal. Kata-kata ya. itu ya dibuat, misalnya di DPR, "Wah, gini-gini tidak boleh." Tapi kalau tambahin koma, kecuali... Ah, kecuali apa itu bayarannya ada tuh. Maka Prof Mahfud bilang ini ada permainan pasal, ya uh, bukan saya yang bilang Prof Mahfud karena Prof Mahfud kan pernah juga di legislatif, ya uh, saya ambil contoh nih ya Prof Mahfud ya permainan jual beli pasal bahkan beliau bilang jual beli pasal uh, ini ya. Nah ini masalahnya adalah yang tadi saya katakan. Integritas. Tapi bagaimana bisa mendapatkan orang yang berintegritas, punya kecerdasan, kalau gajinya cuma segitu-segitu aja. Ya, kita nggak boleh munafik. Apa namanya? Saya pakai idealisme. Kalau kita cuma sendirian, kita nggak punya keluarga idealisme, bolehlah. Tapi gila yang punya keluarga, punya ini, waduh, duit dari mana nih untuk ngidupin keluarga? Saya dulu juga kayak begitu kok. Waktu saya mahasiswa, wah, idealismenya tinggi. Tapi setelah punya anak, punya istri, juga mikir juga nih, kesejahteraan gimana nih, ya kan? Ya alhamdulillah kalau saya kan bisa nulis, buat di koran, tulisan di koran. Nanti orang baca, baca terus kemudian, oh ini orang hebat nih. Ditelepon sama Metro TV atau TV apa, muncul di media. Lalu ditelepon sama Elsinta, kan jadi dikenal, dikenal. Nanti, oh Prof datang ya ke seminar. Kalau seminarnya komersial, ya saya bilang, ya boleh datang, tapi berapa harganya? Walaupun kalau di TV kan murah, berapa sih? Paling dapat 500 ribu, ya di, kor di koran masuk kompas, masuk satu juta. Tapi kan kita belajar untuk membangun nama kita supaya orang tahu. Nah, kalau udah orang tahu, ya pasti akan dapat undangan itu. Yang saya katakan, uang itu akan datang sendiri. Ya kan? Tinggal kita pinter-pinternya aja, jangan sampai kita dibodohin juga, dia menghadirkan kita mereka dapatnya ratusan juta kita di, cuma dibayar 500.000 ribu udah sinting aja kalau saya bilang kayak begitu ya nah jadi uh, seperti itu nah uh, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana nih supaya menjaga integritas tadi kan saya sudah sampaikan ya di paparan saya ya solusinya ini ya uh, solusinya adalah ya ini tadi mengedepankan kesejahteraan menjaga konsistensi Ya, jangan sampai oh, hari ini dipecat, tapi nanti ada pemimpin baru orang yang dipecat, dinaikin lagi. Waduh, udah nggak bener ya? Dilakukan pembersihan internal ya, harus ada kalau kayak begitu ya. Dan buat efek jera, ya, kalau nggak ada efek jera, nggak akan, nggak akan, akan beri. Tapi kira-kira seperti itulah, memang banyak tantangannya ya. Nanti kalau misalnya adik-adik eh, mau membaca tulisan saya juga boleh ya baca aja di sini nih kalau saya nggak salah ada ya law uh, and development uh, uh, hikmahanto uh, uh, coba ini ada penegakan penegakan oleh ini bisa anda baca di sini gitu ya uh, penegakan hukum law and development tapi yang dalam bahasa Inggris juga ada juga law and development Uh, enforcement. Maaf. Nanti bisa dilihat lah Oh ini misalnya ini ya, tapi ini biasanya misalnya dia tulis gitu ya, penegak abstrak. Ini biasanya nanti uh, mencitasi pandangan saya gitu kan. Uh, jadi kita harus harus ya kalau kita menulis di jurnal itu biasakan menulis di jurnal atau di e, koran dan lain sebagainya e, dengan harapan orang mendapatkan inspirasi dari apa yang kita tulis biar mereka baca lalu mereka lihat oh iya ini kayak begini nih wah itu kalau saya ya itu udah suatu apa ya e, achievement lah gitu ya dari seorang akademisi kalau saya cuma nulis nulis saja untuk naik pangkat sih buat apa? Ya, jadi, saya harus duduk manis. Kita harus buat riset yang benar dan sebagainya, baru kita buat naikin gitu. Ya. Oke, okay, demikian. Saya takutnya mengambil terlalu banyak waktu ini karena okay. ini sudah semakin sore ya di Mesir. Baik, terima kasih, Bapak. Mungkin ini ada satu pertanyaan, Pak, di room chat tapi tidak mengenai hukum. Cuman sepertinya perlu untuk Bapak tanggapi, begitu ya, Pak? Jadi, ya, ada. Ada yang menanyakan perihal kuliah di Universitas Jenderal Ahmad Yani, yang mana saat ini Bapak menjadi rektor, menjabat sebagai rektor di universitas tersebut. Apakah itu full daring, Pak? Khususnya di S2 Hubungan Internasional. Oh, kalau S2 uh, Hubungan Internasional, ya itu full daring, ya, hmm. uh, karena setelah COVID, uh, waktu itu Pak Kasatnya, Pak Andika Perkasa bilang, "Kita jangan kembali ke zaman batu lagi, gitu kan." <laughs> kita harus memanfaatkan teknologi yang sudah kita bangun selama Covid itu untuk kita teruskan bahkan kita perkuat. Jadi di Unjani itu kita sampai spend 209 miliar gitu ya untuk membangun eh, apa namanya? digital. Maka eh, slogan kita Smart Military University. Smartnya itu karena kita mau eh, apa namanya? banyak dengan digitalisasi dan yang ikut di dalam program kita itu banyak perwira-perwira TNI angkatan darat ya yang mereka uh, bertugas sehingga dia tidak perlu datang ke Cimahi untuk ikut kuliah. Ya, maka kita bisa akses misalnya dari Mesir bisa. Cuman tinggal waktunya aja, jamnya. Aja. Karena kalau misalnya kita mulai jam 4 sore gitu ya kuliahnya, berarti di Mesir jam berapa ya? Uh, jam 10-an ya. Iya, Pak. Jam 4 ya empat ya, jam sepuluh jam sepuluhan ya eh jam sebelasan pak uh, jam jaraknya lima jam lima jam. Ya. jam ya ya jam sebelas nah paling menyesuaikan waktu itu aja ya nah jadi itu dan apa namanya cara mendaftarnya Google aja PMB Unjani penerimaan mahasiswa baru Unjani nanti bisa dilihat di situ ya uh, tapi belajarnya yang benar cari ilmu ya semuanya ya Jangan di ya, batu nisan, nanti cuma di batu nisan aja tulisannya ada doktor atau apa? Wah repot ini nanti. Iya, yeah. yeah. harus belajar bener. Saya bilang ya, saya selalu bilang gini, eh, mahasiswa saya yang dicimahi S1 itu, saya bilang, eh kamu ya, nggak ada alasan lagi bahwa kamu harus sama seperti eh, yang lahir dari universitas-universitas hebat di berbagai negara, termasuk di Mesir gitu ya di Amerika ada Harvard dan lain sebagainya. Kenapa saya katakan? Karena kalau waktu dulu saya jadi mahasiswa, saya harus keluar negeri untuk bisa membuka wawasan saya. Karena di Indonesia kita pergi ke pustakaan, pustakaan nggak bagus-bagus banget. Termasuk UI juga nggak hebat-hebat banget. Ya, tapi kalau kita pergi ke luar negeri, kita lihat perpustakaan, wah itu hebat banget. Dan banyak bukunya. Yang lebih hebat lagi adalah profesor yang kita datangi, yang kita uh, jadikan apa namanya pembimbing kita, itu kalau di luar negeri saya nggak tahu kalau di Mesir kalau di Amerika modelnya adalah atau di Inggris gitu mereka nggak beli buku mereka cuma ngomong sama perpustakawannya nanti pustakawannya beli bukunya dijadikan koleksi di perpustakaan sehingga apa kalau saya jadi muridnya dia saya baca buku-buku yang dia baca nah itu yang membuat kita jadi hebat sama seperti dia bukan mendengarkan kuliahnya dia di mendengarkan kuliahnya dia iya untuk memotivasi kita mau mau tanya eh, apa mau membaca buku, lalu kemudian mendengarkan kuliah dia ketika kita bisa bertanya sama dia. Kalau sama buku yang dia baca kan kita nggak bisa ngomong, nggak bisa bertanya. Tapi kalau sama dosen kita bisa bertanya. Maka saya selalu bilang sama mahasiswa saya, nanti kalau kamu S2, S3, jangan cari universitasnya, kamu harus cari profesornya. Profesornya yang mana nih yang jago di bidang yang saya sukai, saya akan datang ke sana. Oh, nah, ya. kalau misalnya yang dicimahi, mereka kan bisa lewat internet nih, beli buku di Amazon.com bisa bahkan buku-buku bajakan juga bisa nah ini kamu belajar yang penting kamu tangan kamu kamu ringankan mata kamu kamu ringankan untuk bisa membaca pasti kamu akan jadi orang hebat tapi kalau Amin. kamu data datar aja ya nggak dapat gitu ya nah gitu kira-kira ini pesan untuk teman-teman yang sedang menimba ilmu di Mesir nih ya terima kasih banyak Prof Hikman jadi uh, saya uh, berterima kasih banyak karena saya merasa beruntung sekali ya diberi kesempatan pada sore hari ini dan malam hari di Indonesia ya Prof untuk yeah. berbincang langsung dan memode, memo, memoderatori sosok yang sangat hebat seperti Prof, Prof Hikmahanto karena Prof Hikmahanto ini tidak hanya memberikan insight-insight baru bagi kami akan tapi juga memantik kami untuk berperang langsung Kesel. dalam bidang hukum dan betapa pentingnya pemuda-pemuda ini mempunyai idealisme, sehingga nanti ketika mereka terjun di uh, bidang hukum, mereka akan menjadi penegak hukum yang bijaksana. Gitu. Uh, kemudian, uh, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Prof, yaitu penyerahan sertifikat. Oh ya, uh, kita kita ambil foto dulu ya, Prof. Baik. Maju, ayo, maju. Waduh, maju, ayo, maju. Baik, kita ambil sesi dokumentasi terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, sudah baik sudah sudah baik terima kasih terima kasih banyak uh, akhir kata saya ucapkan mohon maaf sebesar besarnya apabila ada salah kata baik kepada seluruh peserta maupun kepada uh, pem pembicara kita pada sore hari ini dan untuk teman-teman yang belum berkesempatan bertanya semoga ada kesempatan kesempatan lain yang bisa berbincang langsung dengan Prof Hikmahanto ya, Prof. Ya, silakan. Itu ada uh, yang lu. bilang Prof, makasih Prof, doakan Anda jadi gubernur Banten. Amin. Uh, <laughs> itu harus punya cita-cita tinggi ya, uh, minimal supaya... menteri ya, Prof ya. Iya. Saya <laughs> mohon maaf ya, saya selalu bilang sama mahasiswa saya di Unjani, ya. Kamu harus berdoa begini. Mahasiswa baru nih. Ya Allah, Siapakah yang akan menjadi gubernur, menjadi menteri, bahkan menjadi presiden? Apakah orang itu ada di depan saya, di belakang saya, di samping saya, kiri, samping kanan saya, atau saya? Ya Allah, mudah-mudahan saya, kan gitu. Wah Betul. di depan uh, ribuan mahasiswa, ya kan? Hmm. Saya selalu bilang, pasti semua bilang saya, kan? Sehingga apa? Saya punya 3.000 apa namanya generasi yang akan menjadi orang-orang hebat Indonesia. Itu ya, itu nomor HP saya, saya sudah kasih itu 0816 845 306, Kalau misalnya saudara-saudara sekalian ingin mengontak saya, demikian. Baik, terima kasih banyak, Prof. Saya atas nama pribadi maupun atas nama PPMI Mesir dan juga panitia Sekolah Diplomasi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya kepada Prof. Hikmahanto. Cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara kita pada siang hari ini. Pada sore hari ini, maaf, waktu Kairo dan malam hari, waktu Indonesia. Dan juga, terima kasih kepada narasumber kita. Bapak Profesor, Profesor Hikmahanto Juwana, SHLLM PhD, yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Semoga ilmu yang sudah beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum acara berakhir, kami selaku panitia ingin menyerahkan sertifikat secara online kepada Kak Mujida selaku moderator kita kali ini. Kepada operator, boleh dibantu? Oke. Okay kita ambil foto terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Sekali lagi. Satu, dua. Baik. Hmm. Bocok aja dah. Dengan sesi dokumentasi ini berakhir pula sesi webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih atas semua antusiasme, energi serta atensi dari bapak narasumber dan peserta webinar yang telah hadir dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada webinar kali ini menjadi ilmu yang benar-benar bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin ya Robbal Alamin. Oh iya, uh, aku mau ngingetin nih buat teman-teman yang ada di Kairo jangan sampai kelewatan ya besok acara sekolah diplomasi di hari kedua kita bakal ada interaktif talk show bersama bapak arif ramadan selaku sekretaris kedua pelaksana fungsi penerangan sosial dan budaya kbri kairo serta kita ada fokus grup discussion yang pastinya nggak kalah seru jadi besok kita bakal lanjutin pembahasan tentang diplomasi jadi teman-teman jangan sampai kelewatan dan jangan lupa buat kosongin waktunya dan bisa datang ke Aula Darul Hasan Sekretia, Sekretariat KMJ Hai Ashir di jam 9 pagi. Saya Baik. jadi duluan ya. Oke, okay, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan teman-teman yang sudah hadir di sesi pertama dan sesi kedua, hmm. jangan lupa untuk mengisi absen yang sudah kami sediakan. Baik, marilah kita tutup sesi pertama, sesi kedua webinar kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Uh. Saya Diana, selaku pembawa acara hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Kamu Jida. Terima kasih banyak, banyak. teman-teman bye udah alhamdulillah teman-teman udah bisa syukron syukron BPMI